Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya nak bagi tips ya, bagi tips berkenaan dengan Redmi Note 9S. Apabila kita update Facebook dan juga Google Chrome gagal. Okey, maksudnya apabila kita dapat update untuk Facebook dan juga Google Chrome, kita gagal untuk update, untuk habiskan update tersebut. So bagaimanakah caranya untuk kita selesaikan masalah ini? Okey, sebelum tu kita tengok dulu contoh bila kita nak update Facebook dan juga Google Chrome gagal. Okey, lihat video ni. Okey. Jadi bila kita gagal untuk update Facebook dan juga Google Chrome, apa yang kita perlu lakukan? Macam biasa, first kita akan clear cache untuk apps tersebut lah. Macam kita akan buka application tu punya setting dan kita akan cuba clear data ataupun clear cache. Dan sampai satu tahap kita cuba untuk force stop apps tu. Okey, tapi still juga gagal. Okey. So next apa yang kita buat? Kita uninstall and then install balik apps tu. Kaedah tu pun sama juga, still tak boleh untuk update bila kita install balik Facebook tu. So solutionnya adalah seperti berikut. Kita lihat video ini. Okey guys, jika anda nak selesaikan masalah tak boleh update Facebook dan juga Google Chrome tadi, first korang make sure sudah terima update yang latest lah. Okey, cara nak check, pergi ke setting and then klik about phone dan atas sekali tu klik system update. Okey. Kalau ada update, tolong update. Kalau tak ada, tak apa. Keluar. Then kita pergi reset. Okey, maknanya kita kena reset smartphone ni, iaitu yang ketiga tu, 1 2 3, erase all data tu, factory reset nama dia. Okey, tekan yang tu, pilih yang tu and then tekan bawah sekali ni. Erase all data dekat bawah tu eh. Okey, tekan. Okey, nanti telefon akan teruskan proses untuk reset lah, maksudnya macam format lah, format eh. Jadi korang tunggu dia masuk balik dalam sistem. Okey, cuba korang update balik Facebook tu. InsyaAllah jaya. Okey guys, itu saja kaedah ataupun teknik dia untuk menyelesaikan masalah Facebook ataupun Google Chrome gagal untuk update. So diharap anda mendapat manfaat daripada apa yang saya tunjukkan tadi, dan saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Okey, bye bye.